Mie ayam Pak Haji Ino. Ah, ini mie ayam legend di BSD nih guys. Di sektor 12 di Ruko Griya Loka nih ya guys. Ini udah dagang dari tahun 2007. Sekarang 2024 berarti udah 17 tahun nih guys. Dan ini emang legend banget karena rasanya enak. Mie-nya juga porsinya tuh banyak banget guys semangkoknya. Dengan harga yang murah nih guys. Sekarang 13.000. Saya langganan dari zaman pas 11.000 ya guys. Ini sekarang udah 13.000 ya. Wajar lah ya karena apa-apa udah naik. Tapi boleh diadu guys dengan harga di tempat lain dan porsinya dijamin. Apalagi di BSD ini. Ini porsi paling banyak dengan rasa yang paling enak, juara ya. Boleh cek nih guys, orang BSD pasti tahu mie ayam Pak Ino. Harus wajib coba bagi orang BSD Tangsel ya. Dia buka dari jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi untung-untungan kalau jam 4 tuh kadang dapat, kadang udah habis. Jadi amannya sih sampai jam 3 lah ya. Jam 3 sore itu kadang masih ada, tapi kalau jam 4 tuh udah spekulasi saya berapa kali jam 4 udah habis juga. Sehari ini kalau lagi rame kata abangnya bisa sampai 200 porsi nih guys dari jam 8 sampai sore. Dan harus siap sabar antri ini guys ya. Nah, ini kebetulan saya udah agak siang nih, udah jam 3-an nih. Jadi masih udah agak berkurang. Kalau jam 11 di antara jam 11 sampai jam 2, wah itu puncak-puncaknya lagi rame banget ya. Ayamnya juga banyak, ngasih porsi dan pangsitnya juga enak ya. Jadi udah 13.000 tuh udah pakai pangsit guys, coba. Jadi emang relatif murah dengan harga segitu tuh udah porsinya banyak, enak, udah dapat pangsit. Dan ini mie ayamnya ini produksi sendiri nih kata abangnya ya. Jadi emang makanya enak banget. Yang gerobakan yang paling enak sih menurut saya. Ya ini langganan banget kalau lagi pengen mie ayam. Wah ini kesini guys tuh. Ya yang dibungkus dan yang tempat makannya tidak terlalu luas ya. Jadi emang kalau makan di sini